semuanya teman-teman ya. Waduh, hari ini Hendry gak main game dulu teman-teman ya, tapi Hendry mau kasih tahu kalian informasi teman-teman ya. Informasi soal channel YouTube Hendry. Ya, yang pastinya channel YouTube Hendry itu udah Hendry ubah semuanya teman-teman. Nah, jadi alasan Hendry, kenapa Hendry ubah nama channel Hendry menjadi namanya nama channelnya itu apa ya namanya? Nama channelnya itu Hendry ubah jadi nama Hendry saja. Kenapa? Gamersnya kenapa hilang bang? Ya, kenapa menghilang? Karena Hendry merasa itu kalau gamers itu kan identiknya dengan gaming ya, namanya dari gaming yang kontennya tentang game semua teman-teman. Tapi kalau Hendry ini, kalau Hendry ngerasa teman-temannya jadi Hendry itu kan banyak banget ya kontennya yang berbagai ya. Kalau misalnya ada ketemu aja konten satu, ya itu bakal Hendry upload gitu kan. Nah, kenapa Hendry bisa bikin video kayak gini teman-teman ya? Karena Hendry mau konfirmasi ke kalian juga teman-teman ya. Kenapa mungkin dari teman-teman juga kaget juga sebenarnya ya. Kaget kenapa bisa rubah semuanya itu, dan dengan foto-fotonya juga Hendry rubah, dengan nyambungkan bannernya lagi teman-teman ya, jadi buka Hendry semua gitu. Nah, jadi di sini Hendry mau ngebahas juga karena Hendry juga ada dua platform sekarang ya. Ada dua platform yang Hendry harus konsistenin. Yang pertama itu adalah pertama channel YouTube-nya Hendry, yaitu YouTube yang pastinya teman-teman ya. Dan yang kedua, Hendry harus konsisten juga di Snack Video. Jadi kebetulan Hendry juga punya Snack Video juga teman-teman ya. Tapi nama channelnya nggak sama kayak yang nama channel YouTube Hendry ya. Jadi namanya itu yang Hendry Gamersnya yang benar. Kalau di Snack Video, kalau kalian cari channelnya Hendry Gamers bakal muncul di Snack Videonya. Nah, oke, balik ke topik lagi teman-teman ya. Kenapa Hendry ngubah nama ini semua itu karena ya keinginan Hendry itu tercapai juga teman-teman ya pada hari ini juga, yang dimana Hendry pengen ngubah semuanya itu. Memang dari di 1000 subscriber Hendry pengen ngubah nama channel ini menjadi nama Hendry saja. Kenapa? Karena nama Hendry itu identik nama saya sendiri gitu teman-teman ya, nama Hendry sendiri. Dan yang dimana itu Hendry pengen nge-share sesuatu gitu, mungkin berbagi tips ya, bukan dari game aja tapi di luar game kan, karena Hendry juga kerja gitu kan. Nah, siapa tahu kalian menjadi peluang kerja kalian juga, kalau misalnya kalian mau bekerja di tempat lain. Nah, Hendry bisa berbagi tips mungkin untuk pekerjaan teman-teman ya. Nah, siapa tahu kalian butuh gitu kan. Nah, nanti Hendry bakal bikin playlistnya juga yang baru teman-temannya, yang dimana itu playlist untuk pekerja, ada juga playlist untuk main game. Nah, nanti berkembang gitu ya. Nanti Hendry bakal bertahap-tahap untuk di tahun ini teman-temannya, di tahun ini bakal Hendry ubah prinsip channel Hendry, yang dimana satu persatu yang pastinya ya, walaupun viewersnya Hendry, nah ini yang bermasalah banget ya. Banyak dari teman-teman juga ngomong, bang, viewers lu kecil, tapi lu kenapa subscribernya besar bang? Banyak gitu, tapi viewersnya kecil. Ya karena kalian tahu sendiri ya, mungkin dari subscriber Hendry yang lama udah pada tahu kenapa channel Hendry sepi. Ya karena Hendry nggak apa ya namanya ya. Nah, kalian ada yang komen juga kayak gini, 70% ngomong, 30%-nya itu bukti gitu ya, kayak gitulah. Nah, sama seperti Hendry yang bilang tadi teman-teman ya, Hendry tidak mau namanya kalian kalian bisa nilai sendiri ya, channel orang itu bisa kalian nilai sendiri gitu. Nah, kenapa channel Hendry sepi gitu, channel lain rame-rame aja bang, kenapa bang, lu kenapa sepi bang? Ya karena itu tadi teman-teman ya, karena Hendry juga udah jarang juga upload. Ya karena apa? Karena ya Hendry itu bingung mau konten apa lagi di game-gamenya itu aja satu. Game-nya aja cuma satu teman-teman. Karena yang Hendry bisa mainin itu cuma game Grotopia saja teman-teman ya. Karena game lain itu kayak game GTA 5, main PUBG, main Ayu Dance, main apa lagi itu udah enggak ada lagi teman-teman. Ya kalau menurut Hendry itu apa ya? Banyak hal yang pengen Hendry bagiin, tapi nanti lah ya, nanti di channel lainnya aja teman-teman. Di video berikutnya aja teman-teman ya, karena Hendry mau kasih tahu aja informasi soal channel ini kenapa diubah nama YouTube.
berikutnya gitu ya. Karena ya Henry nggak mau nama gamers itu menjadi gamers itu nggak mau jadi yang namanya digabung-gabung dengan namanya apa ya. Kalau konten gaming itu aku mau pengennya channel YouTube itu ya game semua, bahasnya di game-game aja, nggak di luar topik gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau udah di luar topik ya Henry bakal ubah nama channel tersebut teman-teman ya. Karena ya kalau menurut Henry nama gamers itu tuh bukan dari itu aja teman-teman ya, bukan dari identik game aja teman-teman. Tapi bukan dari identik game, bukan ini ya, bukan dari luar aja gitu. Kadang kan nih ada yang gamers-gamers juga, ada yang vlog-vlog juga gitu kan. Tapi Henry enggak mau kayak yang gitu teman-teman ya, karena Henry mau channel YouTube ini bersih dalam hal yang namanya kalau gaming ya gaming, udah fokus gaming aja, nggak fokus yang lain gitu, kayak di luar topik gitu kan. Makanya Henry mau kasih tahu informasi itu aja teman-teman. Thank you buat teman-teman yang udah nonton Henry ya selama 6 menit, ya nggak apa-apa lah durasi 6 menitan lebih, tapi ya ini semoga bermanfaat teman-teman ya. Kalau misalnya kalian nanya-nanya lagi silahkan kolom komentar aja teman-teman. Oke, kalau kalian mau nonton ini Henry ya short video, kalian bisa cek di snack videonya Henry, yaitu Henry Gamers teman-temannya, yang dimana itu ya ada campurannya juga, nanti Henry bakal bahas di situ. Oke, see you the next time video, bye bye.